Guys, welcome back to the Dobbins Family Channel with me, Papa Dave, Mama Dooms, dan Baby Cassie. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat-sehat selalu ya di masa-masa pandemi seperti ini nih guys. Nah, di vlog kita kali ini, kita mau jalan-jalan ke daerah yang sangat viral, yang rame banget. Tuh, lihat gak nih tempatnya nih? Dari gedung-gedungnya, jalanannya, kalian familiar gak di mana ini? Iya, ini di daerah dekat pulau reklamasi sini nih guys. Tuh, di sini nih semenjak dibuka rame banget, rame dengan orang-orangnya, rame sama makanannya, pokoknya rame. Nah, kita mau lihat nih, kita mau cari makanan di sini, makanan apa ya yang enak untuk di review di vlog kita kali ini. Mau tahu makanan apa yang bakalan kita review? Stay tune ya di The Tobbins Family Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Ini ada food court yang bernuansa Chinatown, kayak itu tuh guys, tuh food court Chinatown atau pecinan. Dalamnya banyak restoran-restoran yang bisa kita pilih, mau makanan dari A sampai Z semuanya tersedia di situ. Wow, jadi bingung nih mau makan apa. Kita lihat-lihat dulu deh. Kita mau makan apa sambil mau lihat ini nih, tempatnya luas banget dan sangat-sangat excited banget buat ngeliat tempatnya ini nih guys. Tempo dulu, pokoknya di sini akan banyak tempat makan hits guys. Oh, itu udah buka guys. Oh, udah pada buka guys. Jangan lupa subscribe tuh guys pada naik sepeda. Lihat nggak sih kalian semuanya, di sini tuh orang bisa naik sepeda, cuman sekarang kondisinya lagi hujan. Berarti mereka main sepeda sambil hujan-hujanan. Ada anak kecil juga tuh cuy naik sepeda. Kapan-kapan kita naik sepeda ya kak, beli sepedanya dulu. Oke guys, stay tune The Tobbins Family Channel. Wah, seru nih, besar sekali lahannya. San Antonio udah ada guys, tulisannya San Antonio. Jadi kalau kalian punya saudara dari luar Jakarta yang main ke Jakarta, ajaklah ke PIK guys. Tuh ada janji jiwa juga. Karena ini salah satu tempat yang menurut aku suasananya berbeda dan seru sih, karena dia besar, banyak pilihan, banyak tempat makan, banyak tempat untuk bermain anak juga. Jadi kalian yang lagi jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa mampir ke PIK ya. Cuacanya lagi nggak bersahabat nih guys, lagi hujan guys, jadi kita nggak mungkin untuk keluar. Kita di vlog kita yang pertama ini tuh kita udah kesini ya, tapi kan belum ada yang buka. Nah sekarang kita lihat guys, apa ada yang buka, dan kayaknya udah buka sih, udah banyak banget. We'll see inside this place. Masuknya lewat mana mas? Oke, sore. Ini guys tempatnya ya, cuman nggak ada tempat sepertinya. Aku buat sepertinya tempatnya guys.
Okay. Ini guys, enak banget. Kering dulu ya. Kita lihat sebelah sini. Sayang banget hujan nih. Jadi bingung mau ajak kasih apa enggak. Kita cek aja ya. Hujan, jadi bingung. Ini ada padang juga guys. Giling bebek, roti kue tiaw. Apaan? Ada pick me up. Wah, oh, banyak banget guys. Ini rekomend banget sih untuk ajak keluarga kita. Cuman sayangnya hujan. Wah, oh, ini ikannya udah mau keluar. Sayang banget ya hujan. Galau nih guys. Hujan, bingung banget, bikin bingung. Hi guys, welcome back to our YouTube channel, The Toby, The Toby. Sebelumnya cerita kita muter-muter tipis dan memang pengen banget tadi makan tapi hujan dan sekarang giliran kita pindah guys, berhenti. Nah, kita nggak tahu nih habis makan apa kita mau mampir lagi nanti karena memang seperti yang tadi teman-teman lihat ya kan di video-videonya itu banyak makanan, banyak jajanan. Akhirnya kita makan di salah satu restoran terkenal di Jakarta yaitu Bebek Kaleo. Kalau kalian main ke Jakarta harus cobain Bebek Kaleo. Coba nak, coba ya. Coba ya. Guys, ini berada di Bebek Kaleo Pit ya. Kita akan review gimana rasanya. Udah sering banget sih aku makan Bebek Kaleo. Oke, stay tune. Oke, saatnya kita review makanan ini ya. Pedas banget. Kalau gue makannya pakai kecap.
masih hangat. Jadi kita coba yuk. Ini sambalnya pedas banget. Buat kamu yang nggak begitu suka pedas, jangan terlalu banyak. Asemnya nih, isinya tinggal sedikit tadi dari makan jagungnya sama Mama Dus. Kuahnya itu asem tapi ada manis-manisnya dikit. Konsepnya lupa kali ya, namanya juga sayur asem ya harus asem. Ada itu dimsum juga. Kita cobain dimsumnya ya. Jatuh. Ini dimsumnya. Terus ada sausnya sampai sini. Ampun, udah rusak lagi dah. Rasanya oke, jadinya tebal.
buat dimsumnya. Mantap. Oma. Yang ini. Tidak juga jalan. Ya. Kalau ini isinya terpuyuh. Wow, ludes semuanya. Gimana rasanya, Ma? Kalau bebeknya enak, tapi kalau misalkan dimsumnya nggak enak. Dimsumnya nggak rekomend sih. Oke deh. Nih, kamu minum apa? Teh manis ya? Iya. Kasih minum teh manis ya? Iya. Do you like it? Kasih. Yes, I like it. Kasih kenyang, udah kenyang ya? Udah kenyang. Oke? Oke? Pesawat! Wow, pesawat! Mana pesawatnya? Oh, itu dia pesawatnya tuh. Wow. Oke, segini dulu aja ya untuk kita hari ini di The Toys Family Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video-video kita, vlog-vlog kita. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Bye-bye! Bye-bye! Bye! Ini price-nya nih. Ini price-nya guys. 150 total. Oke, segitu aja. Bye! Aku ada nih 100.